Jadi menurutku yang penting itu dari mental health ya. Itu yang menurutku penting itu adalah radical acceptance. Kenapa mesti radical? Biar kita melihat realita itu seapa adanya realita itu. Biar kita tidak denial dengan realita kita saat itu. Karena sebenarnya kecenderungan itu yang bikin kita dalam tanda kutip sakit di dalam gitu. Kayak radical acceptance itu yang penting itu sama diri kita sendiri. Kita itu seperti apa, value-nya apa, prioritasnya apa, inginnya hidup seperti apa. Karena ternyata nggak semua orang tahu dia siapa dan menerima dia itu siapa. Terus juga radical acceptance untuk the past and the present. Kayak masa lalu lu ya yang membentuk lu sekarang gitu. Lu mesti terima juga masa lalu lu. Gak bisa diubah gitu. Juga. Gak bisa kan, kita gak bisa time traveling terus merubah kita pengen dulu jadi apa, gitu kan. Okay. Gak bisa gitu.